sebenarnya kalau dilihat dari trafiknya ya, ini kan 180.000, nanti arus kembalinya H plus 4 itu 192.000 menurut data yang masuk, ya itu masih di ambang normal kapasitas kita ya di Bandara Soekarno-Hatta. Kan kapasitas sebelum COVID itu kan pernah juga sampai 200.000 itu selama periode di hari-hari long weekend gitu. Paling kita untuk momen lebaran ini ada posko angkutan lebaran yang standby 24 jam dan untuk berbagai macam instansi yang memerlukan data gitu ya terkait dengan penerbangan maupun data penumpang. Terus juga kami juga menjaga level of service di bandara supaya penumpang lebih nyaman. Kemudian juga kami melakukan manajemen di sisi udara terkait dengan parking stand segala macam. Kemudian peningkatan komunikasi dan kolaborasi terutama kepada stakeholder, maskapai, ground handling, kemudian outbound, polres. Dan untuk personil kami juga melakukan penebalan, yaitu sekitar 7.000 personil untuk masa angkutan lebaran ini, termasuk di dalamnya ada BKO dari TNI dan Polri.